Halo Sobat GSM, di video kali ini GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Redmi, yakni Redmi 9. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Redmi 9 diperkirakan akan diluncurkan sebagai penerus Redmi 8. Bocoran mengatakan ponsel akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini. Tetapi, itu sepertinya waktu yang lama bagi Redmi untuk meluncurkan penerus untuk kisaran menengah atau entry. Saat ini, bocoran telah mengungkapkan spesifikasi kunci ponsel serta foto yang menunjukkan desain belakang. Bocoran yang bersumber dari China ini mengungkapkan bahwa Redmi 9 akan ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G80. Ini adalah chipset yang sama dengan chipset yang digunakan pada Realme 6i yang diumumkan lebih dari seminggu yang lalu. Redmi 9 akan hadir dalam berbagai konfigurasi RAM dan penyimpanan internal. Dengan model dasar yang memiliki RAM 3GB dan 32GB penyimpanan internal yang dapat diperluas. Konfigurasi kamera belakang juga terungkap dalam bocoran. Sensor utamanya adalah kamera 13MP dan disertai dengan kamera sudut lebar 8MP, kamera makro 5MP, dan sensor kedalaman 2MP. Gambar yang bocor menunjukkan desain Redmi 9 terinspirasi oleh Redmi K30. Tiga dari kamera diatur secara vertikal dalam satu wadah bersama dengan pemindai sidik jari. Di sebelah kiri pengaturan ini adalah rumah yang lebih kecil untuk tempat kamera keempat dan lampu LED flash. Seluruh pengaturan kamera ada di dalam cincin, tetapi rata dengan bagian tubuh lainnya, tidak seperti Redmi K30. Selain warna ungu, Redmi 9 juga akan datang dalam varian warna hijau dan merah seperti bocoran yang beredar. Redmi 9 bisa menjadi pesaing berat Realme 6i yang lebih dulu diluncurkan. Namun, kita harus menunggu bocoran spesifikasi yang lebih banyak, agar kita bisa menentukan pilihan apakah akan membeli Realme 6i atau akan menunggu kehadiran Redmi 9. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.